Pemirsa semua, menjelang Idul Fitri, Idul Fitri 2020, perkenankan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari kami sekeluarga. Allahu Akbar Kabira walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi wa bihamdih bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'duh wa nasara 'abdih wa a'azza jundihi wa hazma al-ahzab wahdahu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى صحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsaku semua, perjalanan waktu terkadang tak terasa kayak kemarin kita bilang marhaban ya Ramadan. Taunya sekarang kita sudah ada di penghujung bulan yang barokah ini dan bulan yang suci, bulan yang berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Dan apa boleh buat aku melepasnya dengan ikhlas dan lapang dada. Padahal batin dan mata bercucuran air mata. Suamiku yang aku anggap segalanya setelah meninggal bapakku. Sekarang tidak ada, meninggal dunia. Dengan meninggalnya yang tenang dan normal. Ya Allah, semoga Allah memaafkan dosanya, menerima amal ibadahnya, juga menempatkan dia di sisinya. Menempatkan di tempat di sisinya. Oh suamiku, aku dan putrimu di sini yang berusaha tegar
akan selalu mengenangmu sepanjang masa. Pemirsa semua, menjelang Idul Fitri ini, Idul Fitri di tahun 2020, perkenankan, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, dari kami sekeluarga. Jeluk Bacanel, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.